Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun berdoa kepada Allah. Amin. Mami nak sikit kuah daddy ni tau. Mami nak kuah daddy sikit. Awas, mari makan kejap tau. Kita diam-diam tau. Ni lapar. Jemput makan. Hari ni kita makan nasi ayam bakar dengan nasi kambing bakar. Dekat kedai pokok ceri, Meru Kelang. Kalau ayam bakar ni ada ayam bakar, timun dengan apa ni, salad. Lepas tu ada sambal ayam penyet. Untuk ayam bakar punya set ada kuah kicap, ada sama juga ada tomato, ada salad dengan bawang. Makan. Ayam ni kalau ikut Mami, Mami nak beli kambing bakar. Tapi bawah ni, dia menyusut, dia cerewet sikit. Kalau makan daging ke, kambing ke, dia selalu muak. Kambing, bakar. Dia suka makan ayam. Hari-hari kena ada menu ayam. Untuk makan. Aduh, nak mampui. Dah. Okey, tak makan apa, tak makan kambing. Aduh, baru, baru. Nak satu kambing. Habis? Nak kambing satu. Ya. Daging dia tak riat. Mumbut. Bau kambing pun kurang. Sos dia dah lain sikit kat sini. Pada tempat lain tu kalau beli kambing bakar selalunya dia bagi sos black pepper kan. Yang ni dia sambal kicap, dia ni macam dengan cili padi. Tapi kedai tu dia ada sate. Sate kambing. Sate dia, dia punya kuah. Dia punya kuah bukan macam kuah kacang yang kedai-kedai biasa bagi ni. Kuah dia sama dengan kuah ni. Betul sedap. Kedai dia kena hitam. Bikin ni tak ada air ya? Kalau ikutkan Mami ni kuat makan pedas. Tapi sejak ada Pak Awas ni, susu badan kenalah jaga-jaga, takut dia sakit perut kan?
ada nak ngepoy. Sedap. Jadi nak rasa ayam bakar macam mana? Kalau orang yang suka makan pedas, memang sedap. Memang pedas. Pedas ada. Manis ada. Semua ada. Untuk ngami nasi ni tak cukup. Lupa kan nasi je. Nasi apa sedap. Memang banyak. Ada ni berapa kasi ketul ya? Kasi ketul lagi mak. Ambil bakor ni. Dulu ada satu gigi kedai. Apa kedai dia? Kambing bakar Sahara.
sini pula dia landing. Macam masuk dalam pinggan ni. Dulu kedai dia dekat sini je. Tapi sekarang dia dah buka cawangan dekat sikit alam kan? Tak, dia bukan buka, dia pindah. Dia pindah lah. Hmm. Kuah dia sama macam ni. Sejak dia pindah, sejak dia pindah kedai, kuah dia jadi lain. Jadi macam apa, macam black pepper punya kuah. Okay, sebab dia nak samakan dengan cita rasa orang ramai kan. Sebab dia kat kawasan setiap alam tu dah kawasan bandar. Kambing banyak. Tapi rasa macam tak puas lah dia makan. Kalau nasi ni sedap. Adik, tulang tak boleh makan. Kalau boleh makan, tulang telan. Sambal ayam penyek dia pun sedap. Padu tu, peluh-peluh lah awak ni. Lepas makan kami bakor, basuh tangan kena pakai sabun. Kalau tak basuh pakai sabun, lemak minyak dia melekat sampai 2-3 hari. Ha. Peluh-peluh ni. Pedas dia tak pedas. Manis-manis. Peluh-peluh ah. Kambing bakar pokok ceri tu mesti ada ni Google. Pokok ceri dekat dekat dengan NSK jugalah. NSK belah kiri. Sebelum NSK tu ada traffic light. Kalau daripada arah sini U-turn, dia kedai ni dekat belah kanan. Betul-betul dekat Pekan Meru. Juga. Dia pun mabai juga.